Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lestari. Salam lestari. Hari ini kita tanggal 16 Agustus 2020 bertepatan dengan Hari Action Indonesia Day yang diperingati oleh 50 institusi di Indonesia, Asia, Eropa, Amerika, dan Kanada. Jadi hari ini bertepatan tanggal 16 Agustus, ya, seluruh kebun binatang di Indonesia, di Ragunan, di Bandung, di Surabaya, di Bali, memperingati Hari Action Indonesian Day. Hari Action Indonesian Day ini adalah salah satu implementasi dari kegiatan GSMP. Apa itu GSMP? GSMP itu singkatan dari Global Species Management Plan, ya. GSMP adalah rancangan kerjasama konservasi internasional yang memfokuskan pada penyelamatan satwa tertentu dalam jangka panjang. Ya, jadi antara PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, dan IUCN atau Organisasi Penyelamatan Satwa di Dunia itu menggagas GSMP ini agar keempat satwa yang menjadi fokus fokusnya itu bisa lestari dan bisa dalam jangka waktu yang panjang. Kebetulan di Taman Margasatwa Ragunan kita punya keempat-empatnya satwa GSMP, yaitu kita ada anoa Bubalus japesiconis, anoa dataran rendah dari Sulawesi. Lalu ada babirusa juga dari Sulawesi, dan ada banteng Jawa dari endemik Pulau Jawa, dan ada juga harimau Sumatera, ya, Panthera tigris Sumatera. Keempat satwa ini sudah hampir punah, ya, sahabat Ragunan, keempatnya anoa, banteng, babirusa, dan harimau Sumatera, karena banyak diburu oleh manusia, ya, diburu untuk diambil dagingnya, diambil tanduknya, ya. Lalu ada juga perburuan liar juga dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Mereka tidak tahu pentingnya keberadaan satwa ini. Maka Action Indonesian Day memberikan penyadar tahuan kepada masyarakat untuk pelestarian keempat jenis satwa ini. Ya, banteng, anoa, babi rusa, dan harimau Sumatera. Ini tahun kedua kita melaksanakan Action Indonesian Day di Ragunan. Tahun lalu kita juga mengadakan acara ini, dan tahun lalu kita kumpul bareng, kita undang mahasiswa, kita undang masyarakat, kita buka pendaftaran untuk memeriahkan acara ini. Waktu itu ada seminar, ada narasumbernya, kita kumpul bareng, kita nonton film tentang satwa GSMP. Ada keeper talk, jadi keliling kandang-kandang bersama perawatnya. Lalu ada juga lomba-lomba saat itu, ada lomba-lomba, pokoknya seru banget tahun kemarin tuh. Ada lomba-lomba juga, lomba mewarnai topeng anoa, topeng babi rusa gitu. Tapi tahun ini di saat pandemi saat ini, semua mengadakannya secara live, hari ini kita virtual IG, kita live untuk memperingati Action Indonesian Day. Segera berakhir dan kita bisa melaksanakan Action Indonesian Day tahun berikutnya secara langsung lagi.